Pasukan Rusia terekam menghancurkan tank Leopard Ukraina saat melintas di Kurakhovo. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 15 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan tentara Rusia menghancurkan tank Leopard secara brutal dalam pertempuran di dekat Kurakhovo. Tentara kami menyerang tank Leopard yang diberikan Jerman untuk angkatan bersenjata Ukraina di arah Kurakhovsky dengan amunisi lancet yang berkeliaran, jelas narasi unggahan. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam serangan ini. Diketahui Rusia telah melancarkan serangan tanpa henti ke Ukraina sejak 2 tahun lalu. Serangan yang telah menewaskan ribuan tentara dan warga sipil itu masih terus berlanjut hingga saat ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.